Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan asisten rekayasa perangkat lunak, kali ini akan menjelaskan materi state diagram. State diagram adalah diagram yang menggambarkan perilaku sistem. Untuk membuat state diagram, kalian dapat menggunakan aplikasi Enterprise Architecture atau EA. Kali ini saya akan contohkan state diagram dengan menggunakan alur membuat data diri user. File, New Project, State Diagram. Save. Klik OK. Di dalam model, klik New Package. Kita kasih nama membuat data diri user sesuai dengan alur. Klik OK. Kemudian, klik New Diagram. Di UML Behavioral, klik State Machine. Pilih OK. Yang pertama, kita mulai dengan Start atau Initial. Kemudian, langkah berikutnya, perilaku paling awal sistem yang kalian inginkan. Kali ini, alur membuat data diri user, perilaku sistem yang saya inginkan adalah menampilkan tabel data user. Klik OK. Dari start ke state 1, yaitu menampilkan tabel data diri user, dihubungkan dengan garis. Transition. Kita klik garisnya. Saya ingin mengeset data user action. Klik OK. Setelah menampilkan tabel data diri user, saya ingin sistem saya bekerja untuk menampilkan form tambah data user. Maka dari itu saya tambahkan. Langkah berikutnya sama seperti langkah tadi, yaitu menambahkan garis.
Setelah ini, saya ingin sistem saya bekerja untuk menyimpan data atau gagal disimpan. Saya tambahkan. Untuk garisnya sendiri, saya ingin data disimpan ini memiliki dua syarat, yaitu data not null dan data valid. Saya menghubungkan garis. Untuk ini tergantung sistem kalian persyaratannya, apakah hanya membutuhkan not null saja untuk pengecekan ataupun membutuhkan not null dan juga valid, tergantung dari diagram yang kalian kerjakan sebelumnya. Untuk syarat not null akan saya tulis di name. Kemudian syarat yang kedua adalah valid. Untuk data gagal disimpan, syaratnya adalah data null atau data not valid. Kemudian saya ingin ketika data gagal disimpan ini, sistem kembali menampilkan form tambah data diri user. Saya buat alurnya.
Berikut state diagram saya sudah jadi. Untuk alur-alur selanjutnya, sesuaikan dengan sistem yang kalian kerjakan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.